Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu dari mana? Habis dari kantin. Kamu minum gak? Dalam benakku timbul tanya. Masih banyak ya? Masihkah ada dia di hati? Kamu lagi ngerjain tugas? Iya, tugas aku tuh ketinggalan. Makanya baru ngerjain sekarang. Tugas yang kemarin dari itu kan Pak Rohut, iya kan? Benar banget. Cinta lagi. Itu yang apa? Lihat tuh. Wah, parah banget anak-anak soalnya malah mesra-mesraan berdua lihat. Wah, iya, parah. Mesraan dari mana sih? Ya, lo lihat dong tuh, lihat. Orang dia cuma nerima minuman doang. Ada bukti dari mana kalau mereka pacaran, ha? Ya lo juga tahu apa? Orang lo aja dijauhin sama Isa. Ini kenapa jadi kalian yang ribut sih? Udah. Ayo cabut. Haus. Kamu tahu aja aku haus? Iya, tadi kan aku jalan, terus aku ngeliatin. Jalan, minum, terus yaudah sekalian maksudnya buat kamu gitu. Ini yang lo denger kemarin ya? Gengs! Lihat deh gue bawa apa? Oh my! Lo tuh emang paling bisa diandelin deh, Fe. Good job, Fe! Bagus juga. Ya kan, gue udah bilang tau gak sih? Gue tuh dari dulu pantas masuk The Hits. Whatever, Fe. Udah deh, kalian tenang deh. Kalau kalian berisik kayak gini, yang ada orang pada curiga sama rencana kita. Mau rencana yang berhasil, kan? Mereka kok happy banget ya? Biasanya kalau mereka udah happy gitu, ada sesuatu yang mereka mau lakuin nih. Oh iya, Fe. Gue gak pesen. Boleh deh. Ibu, pesen yang sama kayak mereka aja ya. Makasih, Bu. Iya. Fe, gue mau rencana kita ini berhasil. Lo tenang aja deh, Chels. Kayaknya geng Cupai makin akrab aja nih. Terus bisa-bisanya gitu duduknya belakangin kita. Mas sopan banget sih kalian. Tahu. Apa-apaan sih deh? Lo gak usah acting deh. Gue udah tahu rencana lo. Lo gak usah sembarangan nuduh ya. Udah. Semua masalah kan bisa diselesain baik-baik. Gak perlu marah-marah kayak gini. Cel, lo gak usah ngeles deh. Gue udah tahu gerak-gerik busuk lo. Lo udah ngerencanain mau ngisengin Aisyah kan?